الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati sekalian, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan, dan sebagaimana yang kita telah setuju, baru mulai daripada malam ini kita akan mula membedah buku yang bertajuk Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Kalau yang lama dia macam ni lah lebih kurang. Kalau yang baru dia macam hijau putih tu. Katanya dah habis. Nanti kalau siapa yang tak, boleh order dengan dengan sahabat kita. InsyaAllah. Pustaka Husin pun dah habis. Zamal pun katanya dapat dua je. Buku ni sebenarnya kalau kita ni bergerak secara serius dengan jemaah Islam, buku ni ada dipanggil buku manual. Manual. Buku orang kata kalau dapat kereta ada buku manual kan? Ini dia buku ni. Karangan Fathiyakan. Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Baik, kita tak cerita banyak. Kita terus pergi tajuk yang pertama, iaitu Saya Mestilah Islam di Sudut Akidah. Tajuk yang pertama ialah Saya Mestilah Islam di Sudut Akidah Muslim. Kenapa? Apa tanggungjawab bila mana kita kata kita ni Islam? Itu kita nak tahu. Adakah yang lima kita buat tu dah cukup, dah memadai? Itu dia. Kita nak kena faham. Saya mestilah Muslim di sudut akidah. Akidah yang benar dan sah adalah menjadi syarat pertama kepada pengakuan seorang yang telah menerima Islam sebagai agama yang mengatur hidupnya. Akidah tersebut mestilah sejajar dengan apa yang telah termaktub dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Saya mestilah beriman dan mempercayai perkara yang telah diimani dan dipercayai oleh para salafus salih dan para imam yang telah terbukti kebajikan, kebaikan, ketakwaan dan kefahaman mereka tepat dan benar terhadap Islam. Mestilah dengan akidah yang betul, yang selari dengan agama Islam. Baik, sekadar cerita saja. Kita sekarang ada satu gerakan dinama Hizbut Tahrir. Ini telah diwartakan oleh kerajaan Johor bulan 10 hari itu. Hizbut Tahrir diharamkan. Kenapa? Sebenarnya saya pun tak tahu. Kita menyangka selama ni Hizbut Tahrir ni ceritanya sikit khalifah, sikit khalifah. Rupanya Hizbut Tahrir ni dia cantuman Syiah pun dia, Qadariyah pun dia, Jabariyah pun dia. Tiga sekali. Apa dia? Saya cerita Hizbut Tahrir. Wahabi lain sikit. Sebab Hizbut Tahrir ni kata dihuraikan dengan satu kitab rujukan Hizbut Tahrir ni, diuraikan bahawa Hizbut Tahrir beranggapan bahawa percaya kepada qada dan qadar itu adalah falsafah Yunani, bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Kita tak guna nak berhujah dengan orang macam ni. Sebab orang macam ni biasanya dia telah dibekalkan dengan hujah-hujah yang mantap untuk mengelirukan kita. Kita tahu cukuplah. Bila orang kata cerita-cerita Hizbut Tahrir, aku ni akidah ahli sunnah wal jamaah pun banyak sangkut lagi. Pegang itu je dah. Tak payah cerita benda lain. Sebab ujungnya Hizbut Tahrir ni, dia akan menghalalkan darah orang yang tidak menyokong pergerakan mereka. Macam Syiah. Itu dia. Dia banyak lagi insyaAllah. Akan datang, kita share apa yang telah diberikan oleh jawatan agama. Ada yang antaranya lagi, itu dari segi pandangan, dari segi akidah, dia ada dari segi fiqah dia. Dia mengatakan lelaki dan perempuan boleh bercumbu-cumbuan selagi tidak menaikkan nafsu. Bohong saya? Bohonglah jawatan agama. Mereka telah mengadakan pertemuan dengan Hizbut Tahrir.
Dan Hizbut Tahrir telah manggil dia punya orang-orang hebat daripada Kuala Lumpur. Berhujah, kalah hujah. Itu je. Kita tak pandai. Kita tak pandai senang. Kitab dia apa pun kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Selama ni kita menyangkakan Hizbut Tahrir itulah ceritanya. Khalifah, Khalifah, Khalifah. Rupanya ada cerita lain yang kita tak tahu. Okey, baik, itu dia. Sebab itu kita kena faham. Kita pegang Ahli Sunnah wal Jamaah, dia ada empat. Apa dia? Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Kita memegang mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam pada masa yang sama kita tidak menolak ketiga-tiga mazhab yang lain. Dari si sudut tasawuf, kita berpegang dengan tasawuf yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Itu kita kena faham, ya. Untuk menjadikan akidah saya benar-benar diiktiraf sebagai akidah seorang Muslim, pertama saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui dan tidak memerlukan orang lain. Kesemua ini dapat dibuktikan melalui keindahan, kerapian dan keselarasan alam ciptaan Allah, yang mana setiap unit alam ciptaan Allah ini memerlukan unit yang lain untuk menjamin kewujudan dan kestabilannya. Maksudnya kita beriman betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada, ibarat kata orang kata, tidak ada, kalau bahasa orang sekarang apa, tidak ada tolak ansur dalam hal ni. Sampai je kalau itu arahan Allah ni tuanya. Allah bersemayam di aras, cukup. Ya, betul, yakin. Aras kat mana, jangan tanya. Kita pun tak tahu. Lain jadi ini kan. Lain jadi. Cukuplah kita, Allah bersemayam di aras. Dah, cukup. Apa lagi? Apa, kalau kita tengok apa, dengan orang apa? Dengan orang, orang-orang yang bukan, yang tidak ada pegang agama, itu tak ada masalah. Kita orang Islam, kita pegang bahawa kita yakin Allah itu maha hebat, maha kuasa, tidak perlu pada pertolongan. Tidak perlu ada Tuhan anak, tak perlu ada. Tak perlu ada Tuhan kecil-kecil ni, tak perlu ada. Macam ada setengah-setengah agama, bukan kita nak condemn. Tang nak rezeki, jumpa Tuhan ni. Tang air, jumpa Tuhan ni. Tang ni, jumpa Tuhan ni. Ada. Terutama kalau kita tengok benda-benda yang terkait dengan agama Hindu. Banyak sangat dewa dia. Banyak sangat dewa dia. Dia boleh dewa ni rebut bini dewa ni. Dewa ni boleh menyamar jadi perempuan. Lepas tu dia jadi kita tak payah fikir hal orang lah. Cuma kita yakin itu saja. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha bijaksana. Baik. Satu unit dari kejadian alam ini tidak mungkin wujud dalam keadaan yang stabil tanpa kewujudan unit yang lain. Nak menunjukkan bahawa alam ini mesti ada yang menciptanya yang maha hebat. Unit setiap, bukan apa, setiap apa yang ada dekat alam ini semua saling bergantung. Dia tak boleh hidup dengan sendiri. Contohnya manusia. Tak boleh hidup tanpa lembu. Tak boleh hidup tanpa ayam. Tak boleh hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Sebab tu semua kita makan. Ayam tak boleh hidup tanpa cacing. Lembu tak boleh hidup tanpa rumput. Semua saling berkait tu. Sebab tu apa? Kenapa lagi? Ikan, air itu tak ada kena-mengena dengan ikan, tapi ikan tak boleh hidup tanpa air. Air yang mati tak boleh ada ikan. Sebab tu kalau kita ambil air, kita masak air, dah sejuk air tu kita bagi masuk ikan, mati kan? Air yang mati tak boleh ada, ikan tak boleh hidup. Semua saling bergantung. Semua saling bergantung. Sehebat, sebab itulah Allah takdirkan harimau ni sifat dia makan ketika lapar je. Kalau harimau tu macam kita lah tuan-tuan, Allah Akbar. Kita ni makan bukan kira lapar, kira ada mata. Harimau makan bila lapar. Kalau dah lapar, dia datang depan dia pun tak ada benda. Sebesar-besar harimau dia makan, bila lapar dia, sarang apa benda, rusa ke, dia dah makan, dah kenyang, kadang-kadang 2-3 hari tak, 2-3 apa, seminggu 2 tak makan. Itu juga ular, sebesar-besar ular. Ular anaconda, bayangkan kalau ular anaconda, anaconda tu seleranya macam kita. Kerja nak makan aja. Bayangkan. Dia kalau sekali makan, walaupun dia makan orang sekali, dia kenyang tu, berminggu dia tak makan.
Semua saling bergantung. Tidak boleh kata dia saja yang hebat, tidak. Hatta bukit pun kita bergantung hidup dengan bukit. Bukankah Allah jadikan bukit itu sebagai satu pasar? Bumi ini dikatakan asalnya penciptaannya dia tidak boleh ada bentuk yang apa yang dia bergerak-gerak. Maka Allah bagi pasarkan dengan bukit, dengan gunung. Jangan bagi bumi itu bergerak-gerak. Kehatan kita pula bukit kita tarah. Macam mana? Sebab itu semuanya nak menunjukkan ada yang menyusun. Sebab itu ada yang menyusun, bukan calang-calang yang menyusun ni. Sebab kita di tinggi-tinggi, kita kalau boleh buat, orang kata macam food chain, nak katakan food chain, rantaian makanan, ada yang menyusun. Itu kita kena faham. Baik. Allah berfirman, "Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi tuan-tuan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah mempunyai arasy daripada apa yang mereka yang punya arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Terbukti tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita Hercules lah. Cerita sikitlah Hercules. Hercules kan hidup zaman Zeus, Tuhan Greek. Zeus ni syok kat orang manusia. Zeus ni syok kat manusia. Sebab itu mak Hercules ni orang. Sebab itu istilahnya dipanggil, bukan dipanggil God, dipanggil Dewi God. Tahu juga aku sikit-sikit ni. Macam mana Tuhan boleh rebut bini orang? Bini orang pun orang. Tuhan ni jealous lah. Sebab meripik tak kau dah ada Tuhan tu dah lebih daripada satu? Sebab tak boleh ada Tuhan lebih daripada satu. Terbukti agama Hindu pun begitu juga. Kenapa kalau kita tengok, kenapa perayaan Deepavali itu ada di apa disambut? Sebab dewa ni mengalahkan dewa ni. Dia berlawan, dewa lawan dengan dewa. Tak boleh. Sebab kadang-kadang kalau kita dengar orang cerita ni, kadang-kadang kita tengok macam mana kau boleh terima benda ni . Sebab kita pun macam tak dengar, kita dengar ni pun macam kurang logik sikit. Tak boleh masuk akal Tuhan rebut bini Tuhan yang lain. Itu dia. Apa tarikh itu Hindu, kalau Kristian lagi dahsyat. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Iaitu Roh Kudus ni apa? Jibril. Tiga Tuhan dalam satu. Dan tiga, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Tapi semua tak sama. Macam mana? Itu dia. Sebab itu Mak Saleh sendiri, agama Kristian sendiri, menolak istilah Trinity. Cuma orang Kristian tak tahu. Bukan dia baca sangat pun. Dia baca Injil dia apa yang padri dia baca. Bukan baca semua sekali. Bukan dia faham pun kadang-kadang. Kita Alhamdulillah ada terjemahan Al-Quran. Terjemahan. Tapi untuk megang betul-betul kita tak boleh. Sebab kita tak mampu. Kita tak ada ilmu nak mentafsir Al-Quran. Asbabun nuzulnya apa. Kalau Al-Quran tu cerita asbabun nuzul, tuan-tuan pernah tengok kitab tafsir jalan lain atau tafsir Al-Azhar Profesor Hamkah? Berapa banyak jilid? Banyak. Berapa? Begini ha. Nak mentafsir Al-Quran, asbabun nuzulnya, alaqah dengan ayat sebelum, alaqah dengan ayat selepas. Kadang-kadang dia ada hubung kait dengan ayat pada surah lain. Lepas tu kita tak boleh ambil satu baris, ambil terjemahan je, kita dah, ibarat kata kita dah faham. Tak boleh. Kita kena tahu asbabun nuzulnya. Baik. Yang kedua, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah tidak menciptakan alam ini tanpa tujuan atau untuk main-main saja. Kerana perbuatan sia-sia dan main-main yang tidak mempunyai tujuan itu tidak layak bagi Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Firman Allah Ta'ala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'alallahul malikul haq la ilaha illa wa rabbul arshil karim." Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk bermain-main saja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Suci Allah Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang menyempurnai arasy yang sempurna. Adakah kita ingat Allah jadikan kita ni saja? Kalau saja-saja, tak adalah syurga dan neraka. Tak adalah Allah ciptakan malaikat.
Awak letak sebelah kanan rakib, sebelah kiri atid, untuk menulis amal baik dan amal jahat kita. Tak ada. Sebab itu orang kata, ada orang kata, kalau betullah Tuhan itu maha adil, kenapa Allah jadikan ada orang Islam, ada orang kafir? Apa nak jawab? Kenapa tak Allah ciptakan orang Islam saja, tak ada orang kafir? Biar semua masuk syurga. Ada satu benda Allah ciptakan pada kita yang mana tak ada pada makhluk orang lain, iaitu akal. Allah suruh fikir. Aku dah bagi kau akal, kau fikir. Menasabah tak menasabah? Sebab kau tak nak fikir. Kalau kau fikir, insyaAllah. Kalau kau berfikir, hidayah itu akan datang. Sebab itulah kalau kita tengok, kebanyakannya orang-orang bukan Islam masuk Islam dengan sebab berfikir. Tengoklah. Contoh paling tidak, kalau kita ambil contoh sirah rasul, tengok Nabi Ibrahim sendiri dah fikir. Dia tak boleh terima Tuhan yang dibuat tu disembah. Dia tak boleh terima. Logik akal manusia mana boleh terima Tuhan dah tu dia dibuat, diketuk, dia buat, dia cat jadi patung, disembah. Maka Nabi Ibrahim tengok pada, dia tengok pada bulan. Bulan tu besar. Ada Quran kan? Ini Tuhanku. Pada waktu siang, hilang bulan. Timbul matahari. Ini Tuhanku. Matahari hilang, timbul malam. Aku tak suka benda-benda yang hilang ni. Yang hilang-hilang ni. Mesti ada Tuhan ni. Maka Nabi Allah yang mencari, itu Allah datang. Begitu juga orang. Sebab tu kalau kita tengok, kebanyakan artis-artis ni, yang mencari ni, sudahnya dia masuk Islam. Tengok sajalah Cat Steven. Dia asalnya penganut agama Kristian. Dia pernah menganut agama Buddha, agama Hindu dan Atheist. Dia tidak tenteram. Sebab dia seorang yang mencari erti kehidupan. Lama kelamaan dia jumpa dalam Islam. Dia buka Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia jumpa. Ini dari agama yang sebenar. Sebab itu kalau kita tengok orang kalau bukan Islam, kalau betul cara dia, kalau betul dia masuk Islam itu dengan kepahaman, dia lebih Islam daripada orang Islam yang sedia ada. Jangan tengok cara-cara dia ambil semayang, Allahu Akbar, cukup cantik. Dia basuh kaki dia, celah-celah jari dia cocok dengan ni. Sunnah ni. Berapa ramai kita buat? Cocok dengan jari apa? Ni apa? Dia kelingking ni. Cocok celah-celah tu. Dia cocok. Kita tak. Untung gosok. Kadang-kadang macam anjing kencing je. Ulu kaki je. Orang-orang macam ni. Dia mencari. Sebab tu saya tengok kawan saya seorang, saya tak sebut lah. Kawan saya ni dia ada kakak. Kakak dia kahwin dengan seorang lelaki yang baru masuk Islam. Lelaki-lelaki ni orang iman. Kakak dia seorang cikgu lah di Sabah. Lelaki-lelaki ni dia punya jaga toharah dia ni, kita pun tak macam tu lah. Kita pun tak macam tu. Dia kalau kat rumah dia pakai kain yang biasa. Kita pakai kain kat rumah kan. Semayang tak pakai kain tu. Dia ada kain lain khas untuk semayang saja. Dia jaga bab toharah ni. Hui, main. Kadang-kadang kita, asal kita ni, asal tutup aurat, asal nampak putih, kita semayang. Nak tunjukkan. Orang kalau menerima Islam tu, dia punya syukur. Kita ni dah, habis kalau kita macam mana? Kita ni dah lagilah, patutlah bersyukur. Lahir-lahir je dah Islam. Patut kita lebih bersyukur daripada dia. Baik. Tuan-tuan yang dimaksud Allah sekalian. Yang ketiga, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab untuk tujuan mengajar manusia mengenal Allah dan memberitahu mereka tentang matlamat kejadian mereka di dunia ini dan ke mana akhirnya penghidupan mereka ini. Saya mestilah beriman bahawa Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir dan para rasul yang diutuskan Allah. Beliau telah dibantu dan dikuatkan oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran sebagai mujizat yang kekal abadi. Nabi Muhammad rasul terakhir. Ayah pin tak masuk buk, rasul dahari tak masuk buk. Apa lagi? Apa? Bang, yang aku dia nabi ni. Apa kah? Dia kata memang Nabi Muhammad rasul yang terakhir, tapi dia rasul dari kalangan orang Arab. Saya kalangan orang Melayu. Boleh pula orang cerdik pandai ikut. Allahuakbar. Boleh pula. Bila tengok
budak universiti, pensyarah, tokoh keperat, ikut lah lah. Ya, teruknya kau ni. Itu dia. Baik. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut itu. Maka antara umat itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Surah An-Nahl ayat 36. Kita yakin betul-betul dengan Rasul. Cuma satu je kita nak ingat. Memang bila kita sebut sunnah ni, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, betul? Sunnah. Tapi bukan semua sunnah itu sunat. Itu kita kena faham. Ada sunnah yang wajib. Ada sunnah yang haram. Ada sunnah yang harus. Dan bila kait dengan rasul ni, ada sunnah yang makruh. Macam mana dikatakan sunnah yang sunat? Yang biasa kita buat lah. Sunnah yang haram macam mana pula? Rasulullah isterinya berapa? 4. 11. Itu untuk Rasulullah. Kita tak boleh. Itu kena faham. Sunnah yang wajib macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Kan Rasulullah suruh. Jadi kita sembahyang ni kita ikut gerakan Rasulullah. Itu sunnah yang wajib. Sunnah yang harus macam mana? Rasulullah makan, kita pun makan. Sunnah yang makruh macam mana? Ada yang benda Rasulullah tak suruh kita buat. Tapi Rasulullah buat. Tak semua Rasulullah suruh kita buat. Contohnya Rasulullah apa semayang malam sampai bengkak-bengkak kaki, Rasulullah tak suruh kita buat. Kita kalau bengkak hari ni bengkak, seminggu tak semayang malam sekali. Ha, tu je lah. Tu je kita kena faham. Itu sebab kita kena faham betul-betul. Tapi yang penting kita beriman kepada Rasulullah. Dan jangan lupa, walaupun kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tidak sikit mengurangkan keimanan kita terhadap lagi 20 semua Nabi yang Allah turunkan. Islam begitu. Satu kajian yang telah dibuat oleh salah seorang profesor Yahudi, dia mengatakan sebenarnya tak ada agama Nasrani, tak ada agama Yahudi. Semua yang ada adalah agama Islam. Semua Nabi-Nabi yang terdahulu itu sebenarnya adalah agama Islam. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini adalah pelengkap. Rasulullah melengkap. Melengkap. Sebab itu Al-Quran datang dulu, datang kemudian. Sebab itu bila orang kata, mana lebih dulu datang? Quran ke Taurat? Memanglah Taurat datang dulu. So kenapa kita mesti beriman dengan Quran? Bila Quran, Taurat datang dulu, mana lebih bagus? Kereta yang baru ke kereta yang lagi baru? Itu dia. Mana yang lagi bagus? Contohnya Proton, apa yang paling terbaru? Proton X70. X70 tu bagus. X70, andai kata ada lah X70 yang post model dengan X70 yang facelift, mana bagus? Itu lagi bagus, lagi bagus. Itu juga. Kita tak ada Quran dalam kitab yang lama, yang sudah tak bagus. Quran ini melengkapi ketiga-tiga kitab. Semua ada. Itu kita kena faham. Itu dia kita kena faham. Baik. Yang keempat, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa matlamat hidup kita di dunia ini ialah untuk mengenal Allah sebagaimana sifat-sifatnya yang telah diterangkan Allah, taat kepada Allah dan mengabdikan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah wal razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak sekali-kali menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah ni perkataan diambil perkataan ain badal, abdun, abdi, maksudnya hamba. Kita hidup ni kita kena memperhambakan diri kita kepada Allah. Maksudnya apa? Kita taat segala apa suruhan Allah, dan dalam pada masa yang sama kita berusaha untuk mengampu Allah. Itu konsep. Maksudnya tak ada lagi satu kuasa yang lebih layak kita ampu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
kita ngampu Allah dengan kita patuhi segala suruhan Nabi dan suruhan Allah sepatuh-patuhnya. Itu cara mengampu. Sebab tu kita digalakkan buat apa-apa sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit-sikit alhamdulillah. Sikit-sikit sebut Allah, Masya Allah, cantiknya. Subhanallah, indahnya. La haula wala quwata illa billah, teruknya banjir ni. Masya Allah, teruknya, ya Allah. Kita disuruh, itu mengampulah. Allah suruh. Allah tengok, Allah suka kita sebut nama dia selalu. Tuan-tuan suka ke sikit-sikit orang sebut nama tuan-tuan? Kita pun menyampah lah, mesti orang ni ada benda. Tapi tak, Allah tak, Allah suka sebut, sebut. Udu' ni, istajib laku. Minta, minta, aku nak bagi ni, minta. Nah, sebab itu dijadikan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak beri, tak mohon kita, tak suruh kita bagi makan pada dia. Tak ada, Allah yang beri makan. Tak macam setengah agama. Letak urin, letak kuih apa, merah putih. Ada. Itu baik. Letak urin plastik. Bukan kita nak nyindir, tidak. Kita nak beritahu macam mana keimanan kau pada Tuhan kau. Okey, ibarat kata kau bagi Tuhan kau makan kan. Okey, yang kau pergi letak urin plastik itu nak buat apa? Kita ni tu. Memanglah Tuhan kau, anda kata nanti orang makan. Tak apalah kalau orang makan pun. Mungkin Tuhan awak sudah gerakkan dia suruh makan. Dulu saya kata Melayu macam tu. Kita dah kau usah, duit tak ada. Tengok Cina tu letak urin besar-besar apple, apa, apple Fuji tu. Apple Fuji tu. Oh. Apple tu kalau kita tekan tu masuk ke dalam, keluar berair tu. Sedar tak sedar, kita pun ambil. Kita pergi dengan Cina tengok, kita gini depan, kita ambil, makan. Hey, you makan. Eh, you punya Tuhan banyak baik lah. Allah, dia bagi ni buah apple pada saya. Eh, mana itu? Eh, dia cakap sama saya mah. You tak cakap, you tanya lah dia. Jahat lah tu cerita tengok. Esok datang lagi, apple plastik letak je. Macam mana? Mana sabar ke? Kau kata kau yakin beriman dengan Tuhan kau. Kau yakin dengan Tuhan kau, tapi kau buat macam tu. Berbeza kita dengan orang Islam. Kita yakin pada Allah. Kita yakin Allah tak sebut, Allah tak minta kau bagi makan pada aku. Tak payahlah. Contohnya sakit datang, bawa ayam golek, bulut kuning, bodoh lah kalau bawa. Itu cari penyakit. Bukan sakit, itu cari penyakit. Tak boleh tau. Kalau kita buat itu haram tu makan. Tak boleh. Itu kita kena ingat. Allah yang beri rezeki kepada kita. Allah tak minta pun kita rezeki kepada dia. Yang kelima, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa syurga adalah balasan dan ganjaran bagi mukmin yang taat, dan neraka adalah balasan dan ganjaran sesaan bagi orang-orang kafir. Kita kena yakin tu firman Allah, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada sebahagian yang masuk ke syurga dan sebahagian di kalangan mereka yang masuk ke neraka. Neraka untuk orang kafir. Baik macam mana pun kau, tetap ke neraka. Itu kita kena faham, jangan takut. Kalau ada orang kafir kata, "Eh, agak-agak kau orang, aku ni baik, takkanlah aku masuk syurga juga sebab kau bukan orang Islam." Syurga ni untuk orang Islam je. Jadi kalau ada orang kata, mana mungkin, si orang sekarang cakap bahasa gitu kan, mana mungkin orang baik disiksa oleh Tuhan yang maha adil. Ada orang cakap macam itu. Kita pun iyalah. Bagi semua agama nakkan kebaikan, iyalah. Sejak-sejak ayat ni tak boleh. Islam itu dizahir, Allah itu menjaga semua agama. Islam itu menjaga semua agama. Kita kenalah Islam itu bersifat hibzuddin. Banyak lah kau. Hibzuddin tu hanya untuk Islam, bukan agama lain. Macam ni kau jadi menteri agama, aku cakap. Salah, tak boleh. Salah tu tak salah, kita kena cakap. Bukan begitu. Islam ni hanya innad-dina indallahil Islam. Satu-satunya agama sesungguhnya innad-din, agama itu di sisi Allah. Agama itu di sisi Allah ialah Islam. Agama lain Allah tak terima. Jadi baik macam mana pun kau. Satu ketika Dr. Zakir Naik ditanya oleh seorang penonton, takkan orang baik pun walaupun dia bukan Islam dia masuk neraka? Dr. Zakir Naik kata, awak seorang yang pandai,
Awak pandai bedah tapi awak tak pernah belajar kat universiti. Awak boleh jadi doktor ke tidak? Tak boleh jawab. Awak pandai bedah tapi awak tak belajar. Tak layak, tak masuk universiti pun. Boleh atau tidak? Awak pergi bekerja kat hospital. Tak boleh lah sebab kelayakan tu tak ada. Itu juga kelayakannya mesti Islam. Sebab itu kalau kita ada pemimpin yang ada beragama Islam, sekurang-kurangnya mana-mana saya cakap, kalau pemimpin tu orang agama Islam, walaupun dia tak sebaik dengan orang bukan Islam, tapi dalam diri dia ada satu, ada dua konsep. Konsep apa? Dosa, pahala. Berbeza dengan orang pemimpin yang bukan agama Islam, walaupun dia baik, walaupun dia baik. Contohlah, contoh kalau seorang pemimpin orang agama, orang agama Islam tu pemimpin, contohnya lah JMT, contohlah dia jadi menteri kewangan, contohlah kan, pastinya dia akan tahu benda ni haram, benda ni halal, benda ni dosa, benda ni pahala. Soal dia buat tu memang salah, tapi dia tahu. Tapi kalau menteri tu bukan beragama Islam, dia akan langgar. Asal yang penting amanah, aku amanah dengan kerja, aku jaga, aku tak makan rasuah tapi aku minum arak, aku tak makan rasuah tapi aku makan beliau. Sebab konsep dalam ini tak ada konsep dosa dan pahala. Itu sebab ulama cakap jawatan-jawatan tertinggi dalam sebuah negara tu kena dipegang oleh orang-orang Islam. Bukan sebab kerana kita tamak sangat nak kuasa. Jangan salah faham. Sebab suka tak suka orang Islam, dalam diri dia, dia tak ada istilah konsep dosa dan pahala. Pada dia makan riba tak masalah, pada dia berzina tak ada masalah. Asal yang penting perempuan yang aku berzina, aku punya perempuan simpanan tu, aku jaga kebajikan dia, aku buat kerja aku betul-betul, aku tak makan rasuah. Sebab itu ada orang kata, walaupun dia tu buat jahat tapi dia jaga kebajikan kita. Walaupun dia tu kapi, bukan Islam, tapi perangai dia lebih, lebih baik daripada orang Islam. Ada? Tak ada. Orang Islam lebih baik daripada orang bukan Islam, itu je. Dan orang Islam yang tak makan rasuah lebih baik daripada orang Islam yang makan rasuah. Itu je sifir dia, senang. Sebaik-baik orang kafir, dia tak akan merasa masuk ke syurga. Sejahat-jahat orang Islam, ujung dia akan ke syurga. Selagi mana dia mati, dia sempat mengucap. Itu beza dia. Okey? Baik, itu kita kena faham. Baik, tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Yang keenam, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa manusia itu dapat dan boleh mencapai kebaikan dan kejahatan melalui daya usaha, ikhtiar dan kehendaknya. Tapi sungguh pun demikian, pada hakikatnya saya tidak dapat mencapai kebaikan kecuali dengan taufik dan pertolongan daripada Allah. Allah bagi kita usaha dan ikhtiar. Itu kita kena faham. Dan kalau sifat orang Islam itu, apabila dia dapat rezeki, dia syukur. Apa tak dapat, apabila tak dapat, dia akan redha. Dan itu sifat orang Islam. Itu dia, dia begitu. Dia yakin bahawa kalau dapat, dibangi, itu ujian. Tak dapat, pada tu nikmat. Tak apa, Allah akan gantikan. Itu orang, konsep orang Islam. Itu dia. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dengan sesungguhnya, dan dengan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkannya. Allah bagi kita pilihan, baik macam ni, buruk macam ni, dosa macam ni, pahala macam ni. Engkau pilih yang mana? Yang ini ni kau pilih yang mana? Allah tak paksa. Allah tak paksa. Kau pilih yang mana? Dengan ilmu. Sebab tu benda pentingnya kita menuntut ilmu. Dalam konsep orang Islam ni, dosa apa, usaha dan ikhtiar tu tak lari. Dia tidak ada mengatakan bahawa ini semua ketentuan Allah. Dia dah buat, dia begini. Ketentuan Allah itu datang apabila dia dah buat. Maksudnya tak jadi, baru kita ada ketentuan Allah. Tak jadi, bisnes dah buat plan cantik, apa grand opening, marketing strategi semua kata boleh berjaya, tiba-tiba jalan dia bisnes terduduk. Ini ketentuan Allah.
pasti ada hikmah. Ha gitu. Kalau Ustaz Abid you kata apa? Pasti Allah sayang kat kita. Ha, kita pegang macam tu. Ha. Tu kita kena yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Eh? Baik. Allah bagi kita dosa, pahala. Allah bagi nak buat, mencuri. Mencuri bekerja mati-mati dapat banyak ni. Mencuri senang dapat banyak ni tapi haram. Nak yang mana? Nak yang mana? Semua orang tahu. Contohnya, tanyalah orang yang ditangkap berzina. Kau tahu tak zina tu salah? Tahu. Apa kenapa kau buat? Tahu tak buka aurat tu berdosa? Tahu. Apa kenapa kau buat? Tanyalah. Tanya budak menangis dadang. Kau istadadang ni salah tahu tak? Tahu. Tapi apa kenapa kau buat? Di sini orang kata ada masalah. Ini orang-orang yang dikatakan ada masalah mental. Otak, ilmu kata salah, tapi buat juga. Macam mana? Macam ibarat kata kalau kita cakap kasar lah. Engkau tahu tahi tu busuk. Yang kau pergi colit, engkau cium tu nak buat apa? Kan? Dah lah tu lagi teruk engkau pergi jilat rasa. Sedap tak? Macam tu lah maksiat. Senang je macam tu lah maksiat. Jangan datang benda tu maksiat tinggalkan. Jangan cerita banyak. Itu je. Baik, tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Dan firman Allah lagi, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang ketujuh, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa pensyariatan, undang-undang adalah hak mutlak Allah. Allah yang tentukan. Jangan cerita banyak. Syariat atau undang-undang Allah ini tidak boleh dilewati atau dilanggar. Satu-satunya yang harus bagi Muslim ialah melaksanakan ijtihad untuk mengeluarkan hukum-hukum dari nas syariat Allah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syariat itu sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok, walaupun apa yang ada dekat negara kita ini bukan undang-undang Islam, ulama tetap tak bagi kita izin sebat. Tak boleh. Walaupun sebat berzina tu, 100 sebatan tu, itu undang-undang Islam. Rejam sampai mati itu undang-undang Islam. Potong tangan tu undang-undang Islam. Tapi selagi mana kerajaan yang ada ini tak betul-betul melaksanakan agama Islam, ulama tak pernah paksa. Ada sebab ijtihad dia. Dia kena ikut. Sebab itu ulama kata apa? Perlembagaan. Kita kena tukar. Kena tukar perlembagaan. Baru kalau kita tukar perlembagaan, baru kita boleh melaksanakan Islam. Tapi sebenarnya perlembagaan yang ada sekarang ni, artikel 3 sengkang 11 ni, dah membolehkan kita sebenarnya membuat hukum hudud. Dah boleh dah. Apa dia kata? Mana-mana rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas berhak untuk mengamalkan dan menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Dah boleh lah buat hudud. Apa masalahnya? Masalahnya di kalangan orang Melayu Islam tu sendiri, di kalangan orang Islam sendiri musuh pada undang-undang Islam. Macam mana? Kita kena sabar. Ulama ajar sabar. Jangan cepat sangat. Kalau cepat sangat kan sudahnya tak jadi. Tak jadi. Sabar. Perjuangan ni susah. Jangan cepat sangat. Jangan cakap sedap. Kita dapatkan kuasa dulu. Senang kita buat. Kita dapatkan Putrajaya baru kita cerita tentang hudud. Dah dapat pun Putrajaya, apa kau boleh buat? Sebab tak dengar arahan orang. Makin teruk kau adalah. Orang lain resmi lebuh raya, kau resmi lip. Kan kelakar tu. Tak pernah aku dengar orang resmi lip. Resmi lampu trafik. Ya Allah, yang teruknya terlalu sangat nak mempromosi diri sampai diketahui dia orang lampu ni macam tu lah. Resmi pagar surau resmi tu dia kita kena. Sebab tu kita ada ulama yang boleh bagi ijtihad, kita tak boleh bagi ijtihad. Ilmu yang ada pada kita terlalu jauh sangat, hanya ulama-ulama tentu. Kalau dulu orang kata tuan guru, minta maaf lah, Tuan Guru Haji Adi ni perasan syok sendiri. Mentang-mentang dia presiden PAS, maka orang PAS kata dialah bapa penyatuan ummah di Malaysia. Sekarang dunia dah itiraf. Bapa penyatuan ummah dunia, ulama satu dunia itiraf dia. Macam mana cakap? Dia boleh mendamaikan orang.
yang sibuk-sibuk fitnah dia apa dia? Yang sibuk kata dia bukan-bukan, saya ada bukti pimpinan PAS makan duit daripada satu MDB. Tak sudah-sudah dengan kes libat orang, menyampah pula kita tengok. Tak menyampah. Soal betul atau salah tu soalnya, soal betul salah kita tahu lah, cuma kita menyampah, tak ada isu lain tu. Itulah. Awak tu MP, bukan menteri, bertindaklah seperti MP, barulah orang tak bising. Baru tak orang sakit, tak sakit hati dengan awak. Ini awak mengalahkan timbalan Perdana Menteri. Kulu kiri naik jet pergi Turki, tak pasal ni Presiden Turki nak telefon awak. Ha. Tapi awak lebih teruk, lebih ke depan daripada PM sendiri. PM tengok aja. Macam mana? Itu orang kata mungkin memang layaklah jadi PM tepi je lah 20 tahun. Baik. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Surah Asy-Syura ayat 10. Macam kita selalu dengar hari Jumaat. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Taatilah kamu akan Allah dan Rasulullah dan ulil amri, yakni pemimpin-pemimpin dari kalangan kamu. Jika kamu berbala-bala dalam satu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasulullah. Maksudnya kitab Allah dan sunnah Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Itu dia, pegang. Kalau ada pertentangan, tengok pemerintah dengan Islam kata lain macamnya, pilih Islam. Itu banyak. Itu dia. Sebab itu orang kata nak memilih pemerintah ni ada kena-mengena dengan agama. Tertolaklah yang mengatakan politik ni tak ada kena-mengena dengan kita nak pilih pemimpin, bukan nak pilih agama. Sama cakap? Sama cakap? Kita nak pilih pemimpin, bukan nak pilih agama. Kita tetap Islam. Ayat ini dah menunjukkan nak pilih pemimpin mesti dengan Islam. Ha, nampak? Apa jadi? Allah malukan kau. Siapa cakap macam tu? Anak yang sedihnya, anak Allah yarham Tuan Guru ni Abdul Aziz. Ni apa? Ni Omar. Ni Omar ke? Ni Omar. Dia cakap. Sedih kan? Semata-mata nakkan pangkat sangat. Sedih. Apa jadi sekarang? Apa jadi? Allahu Akbar. Ekonomi Malaysia dah tak tentu dah sekarang ni. Ni dengar kita Media Prima dah start nak buang orang. NSTP dah start nak buang orang. Allahu Akbar. Apa tak tahu? Tak tahulah apa nak jadi. Saya nampak ni memang perancangan dia orang. Kalau boleh nak jatuhkan Malaysia ni, tu je. Jatuhkan Malaysia ni, dia take over. Tu je. Orang kata aku ni perkauman, katalah perkauman, nak cakap macam mana. Yang kita nampak ni macam tu. Cuma tak tahulah kenapa yang Melayu-Melayu Islam yang ada dalam kerajaan sekarang ni buta ke apa? Haa, tu dia. Itulah, hendak sangat menang kan? Hendak sangat menang. Yang dah tua tak mati-mati tu pun satu hal juga. Betul. Sebab itu ingat kata-kata Allahyarham Ustaz Fadhil Nur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dia. Biar dia nampak apa kesan dia buat. Betul. Bukan saya nak kata apa. Siapa yang menghilangkan yang menghentikan dasar bantuan sekolah agama rakyat. Dia lah orang. Saya tak cerita yang lain, cerita itu je. Yang menjahanamkan sekolah agama rakyat dia. Yang menghina Rasulullah, jangan cakap. Baik. Yang kedepan, saya mestilah mempelajari dan berusaha untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Dalam hadis ini, Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, Lillahi tis'atu wa tis'una isma mi'atun illa wahida la yahfazuha ahadun illa dakhal jannah wa huwa witrun yuhibbul witr.
Apa artinya? Artinya ialah Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, tidak seorang pun yang menghafaznya kecuali beliau akan masuk syurga. Allah itu ganjil dan Allah menyukai perkara-perkara yang ganjil. Itu dia. Hafal doa Asmaul Husna masuk syurga, betul? Bukan sekadar hafal, kena hayatilah. Hayati kan jadikan doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa war rahmanur rahim al malik dusus salam. Jadikan amalan lepas subuh sambil-sambil balik tu jalan. Apa bacalah Asma Husna. Nas'aluka ya man huwa, tak apa, sampai rumah tak apa. Ataupun nak bagus lepas subuh tu sebelum balik, kalau boleh suruh ni dibuat satu kertas fotostat Asma Husna kan, fotostat Asma Husna ada kan, lepas subuh, lepas isyak, lepas subuh, lepas isyak, lepas sebelum sebelum balik baca Asma Husna, lepas isyak sebelum balik baca Asma Husna. Kita buka hari tu dengan Asma Husna, kita tutup pun dengan Asma Husna, kan bagus, bukan lama sangat pun. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sebelum baca Al-Fatihah terus nas'aluka, habis je Asma Husna terus doa. Bukan susah, senang. Cuba, saya tengok satu surah dekat seberang, surah apa tu, dia buat lepas mensyak baca surah Al-Mulk. Ada, Alhamdulillah ada. Memang ada pandangan yang ada yang tak bersetuju, tak setuju dah lah, balik-balik lah, siapa larang pun. Orang yang balik kita tak buruk sangka, tapi janganlah orang yang balik buruk sangka dengan orang yang buat pula. Itu je. Yang nak balik-balik lah, siapa larang. Kau kerja kan, atau kau sibuk, tak apa, sila kan lah. Tapi janganlah kau bising apa orang buat pula. Kau tak nak buat dah lah, masalah kan. Baik, tuan-tuan yang mati Allah sekalian, yang ke 9 dia banyak ni. Kau boleh jam? Ok, tak apa, kita dapatkan sampai yang ke 10 kot, cukup lah. Yang ke-9, saya mestilah berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, bukan berfikir tentang zat Allah. Ini saya lakukan kerana patuh dan tunduk kepada perintah Rasulullah sebagaimana yang tersebut dalam sabdanya, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah fa innakum lan tuqaddiru qadrah. Berfikirlah tentang kejadian ciptaan Allah dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah, kerana kamu tidak dapat mentakdirkan, yakni menentukan zat Allah sebenar-benarnya. Kita fikirkan, kita tengok alam, bukan kita sibuk mikir macam mana Allah buat alam ni. Tak payah. Orang boleh sewil macam tu, sewil orang tak mahu macam tu. Cukup sekadar kita ambil iktibar pada tengok kucing, hai kucing, untung kau, pada diri kau tak ada istilah dosa dan pahala, pada aku ada. Tengok pada anjing, hai anjing, untung kau tak ada dosa pahala pada kau, pada aku ada. Tengok lipan, begitu juga, sambil-sambil bunuh lipan tu kan, tanya-tanya tu, hai lipan, untung kau. Takkan nak belai-belai pula lipan, nak apa? Untung kau, kalau mati tak ada kena tanya malaikat maut. Itu dia. Kita ni sebab itulah Allah takdirkan kita ni, Allah jadikan kita makhluk yang hebat sebab tanggungjawabnya pun hebat. Itu kita kena fikir. Macam tak payah kita cerita, kita baca ayat kursi, katanya Allah ni bersemayam atas kursi, macam mana kursi Allah? Tak payahlah, tak payahlah kita gambarkan. Kita gambarkan, tuan-tuan, nak ceritanya, kalau rajin buka Google, buka jarak pintu syurga, jarak pintu syurga, dia satu jarak ke satu jarak tu, dia punya jauh tu macam semenanjung Malaysia. Dia kaji berpandukan hadis Nabi. Baik, kalau pintu syurga macam tu punya besar, Tuhan ni apatah lagi. Tak payah kita fikirlah, kita fikir macam mana kita nak masuk syurga, cukup. Tak payah kita fikir. Dikatakan pintunya, saya lupalah, saya tak salah berapa ribu, berapa ratus km ke berapa ribu km dia punya panjang buka tu, pintu syurga buka, dalam Google ada, boleh cari
jarak pintu syurga. Bayangkanlah, takkan syurga satu pintu? Itu bau pintu, tingkap, bumbung. Macam mana? Itu syurga. Neraka macam mana? Neraka pula Rasulullah SAW berfirman, bersabda, apa dia? Akhir zaman umat aku ni terpecah pada 73 puak. Daripada 73 puak, satu ke syurga, 72 ke neraka. Jadi kalau kita logik akal, mana lagi besar? Pasal ramai tu, seorang syurga, 72 neraka. Ramai tu. Kat mana ni? Tak payah kita cerita, tak payah kita, tak payah kita fikir, kita tengok yang ada depan kita ni cukuplah. Malu-malu Allah. Atau kalau kita tengok orang yang baik-baik, kita tiru dia, perangai kebaikan dia. Jangan kita cari buruk dia. Cari buruk memang jumpa. Manusia tak ada pernah sempurna kan. Kita cari buruk, jumpa. Walaupun orang tu hafiz Quran, semayang kat depan, apa baca macam Jawa bukan macam orang Arab? Mesti adanya. Apa baca tak satu nafas, ada je nasi salah orang. Kita tak boleh pula. Itu dia. Yang ke-9, berfikir tentang penciptaan Allah SWT. Yang ke-10, mengenai sifat Allah pula, telah banyak ayat Quran menunjukkan sifat-sifat Allah dan kesempurnaan sifat uluhiyahnya. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan wujudnya Allah SWT itu, ada ayat yang menunjukkan sifat qidam, baqa', dan ada pula ayat menunjukkan bahawa Allah itu bersalahan dengan yang apa, dengan tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Ayat yang menafikan wujudnya. Baik, itu dia. Jadi apa yang kita nak tahu, kalau bahawa kesimpulan daripada yang nombor 10 ni, ilmu Allah itu maha luas. Kita kena yakin betul-betul dari segi akidah, ilmu Allah itu maha luas. Bila kita yakin ilmu Allah itu maha luas, kita takkan berani nak menentang apa Allah SWT. Kita takkan berani nak mempermainkan hukum-hukum Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekalian, banyak ni. Ada 19. Ada 19. Kita baru sampai yang ke 10. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan sentuh lagi 9. Saya tak sentuh, tak cuit semua sekali. Saya ambil matan. Yang semua sekali tu, tuan-tuan kena baca lah. Kita ambil isi poin-poin, kita uraikan. InsyaAllah. Sebab itu kalau boleh buku ni, jangan jadi hak milik surau. Beli sendiri, baca sendiri, tanda sendiri. Jangan jadi letak kat surau. Saya cakap, kau letak kat surau, habis lah, kau tak baca. Kalau aku datang sebulan sekali lah kau buka. Letak kat surau. Kalau boleh, siapa yang ada lelaki suami istri, ulang balik baca, cerita pada istri. InsyaAllah faham. InsyaAllah faham. Tak susah mana pun. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu untuk malam ini. Yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang baik datangnya daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Tuan-tuan, ibu-ibu apa, jangan terperanjat. Buku ni mula-mula dia ada keras sikit. Lepas tu tengah-tengah dia ada boring sikit. Dia dah berat. Tapi hujung dia, kau-kau punya cerita tentang harakah. Itu memang ketika itu cara bercerita pun dah berubah lah. Memang kau-kau tentang harakah. Sebab buku ni memang pegangan orang ahli harakah, ahli jemaah Islam. Kita kena tahu buku ni baru kita faham. Memang dimulakan dengan buku ni. Sekarang orang PAS, orang PAS dia dah kurang, dia dah tak pakai sangat buku ni, dia ada buku lain pula. Dia ada buku Manhaj Usrah. Dia ajar untuk sampaikan usrah. Jadi buku ni perlu pada kepahaman. Dalam usrah pun benda ni kena cerita juga sebenarnya. Biar kita faham betul-betul agama, biar kita faham apa itu agama, biar kita faham apa itu katakan Islam, insyaAllah bila kita faham apa itu katakan Islam, tak susah untuk kita. Ni bila mana orang ni tak ada lah, tak faham, dia memandai-mandai pula. Itu yang lain jadi. Pandai tak apa, tapi jangan memandai-mandai. Okay. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.